Ian, putra Abah anu soleh, kasep, bager, pintar, dangukeun. Resapi dan terapkan pesan Abah. Coba kamu lihat lingkungan sekitar kamu, banyak yang rusak karena ulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Abah khawatir lihat kondisi alam sekitar yang semakin tua dan rusak. Padahal segala kebutuhan manusia tidak ada yang tidak berasal dari alam. Alam akan memberikan segalanya kalau manusia bersikap bijaksana. Sebaliknya, alam bisa jadi murka manakala manusia merusak keseimbangan. Hejo ngemploh leweng, recet manukna, curcor caina, cing siriwik laukna, bakal makmur jelmana. Hijau lebat hutannya, banyak murungnya, melimpah airnya, banyak ikannya, maka akan makmur manusianya. Itulah yang menjadi tujuan. Begitulah tabiat alam. Pesan Abah, dijaga baik-baik ya Kasep. Baik Abah. Punten Kang. Punten ya Kang. Maaf ya Kang. Duh. Itu Kang, si Asep mau nangkep burung pakai selepetan. Eh, Ari kamu gimana Jang? Kok jadi saya yang disalahin? Kan tadi kamu yang ngajakin. Sudah, kenapa kalian jadi bertengkar? Lagian, biarin aja tuh. Burung kan juga pengen hidup bebas. Jangan disakiti. Sok sini kalau kamu yang seselepet, sakit tidak? Ya sakit tuh Kang. Nah itu tahu, Ari sesama makhluk hidup harus saling menyayangi, saling menjaga. Alam bakal kasih semuanya kalau kita bersikap bijaksana. Sebaliknya, kalau kita merusak, kita akan menanggung akibatnya. Tah, paham kalian? Paham Kang. Sudah, jangan diulangi ya. Iya Kang. Ya wae, orang masih ngantuk juga. Bangun Kang, ini Neng bawain makanan. Sok, makanlah tuh. Menilalah pisannya iya si Akang. Akang. Bangun Kang. Neng, kapan sampai di sini? Perasaan Akang baru saja ketiduran. Dari tadi ya tuh Kang, Akang aja yang pulus tidurnya. Tuh, Neneng udah bawain makanan buat Akang. Masya Allah, nuhun Neng Gelis. Kebutuhan pisan Akang sudah lapar. Memang Neng yang paling mengerti Akang. Udah gelis, manis, soleha pisan.
Artis Luna Mahya sama Serena Omes mah lewat atuh. Si Akang mah bisa aja. Itu Abah sama siapa ya? Mana serius pisan? Mana, Neng? Tuh. Siapa ya? Akang mah tidak kenal. Neng kenal? Enggak, Kang. Kalau dari penampilannya sih kayak orang kota ya, Kang. Biar sajalah, nanti kita tanyakan sama Abah di rumah. Sekarang mah makan dulu atuh, Neng. Akang sudah lapar. Neng, bawa apaan aja tuh? Oh. Nih. Ada tumis kangkung, tumis oncom, sama ikan peda. Masya Allah, surga dunia. Kok bisa nih masakan Neng? Istri Akang memang 1, 3, 4, 5. Maksudnya Kang? Ya ada duanya. Si Akang mah bisa aja. Sebentar, sebentar. Itu ada apa di kerudung, Neng? Ada apa, Kang? Bentar ya. Ada apa, Kang? Kalau tanah Abah yang mana, Bah? Oh, yang ini. Kalau tanah yang itu punya siapa, Bah? Kalau yang sini si Ian, kalau yang situ Haji Dudung. Kalau yang itu? Cuma Haji Sulaiman. Jadi gimana nih proyek kita? Abah jadi kan ngejual tanahnya? Udah siap kan jadi orang kaya? Terpandang, hidup senang, hari tua terjamin bahagia. Jadi begini, Bah. Di sini tuh mau dibuat proyek besar. Resort dengan fasilitas yang super lengkap. Tempat makan, pusat belanja, fasilitas umum yang serba modern. Pokoknya kampung Abah pastinya akan terkenal deh. Oh, begitu ya. Satu lagi, Bah. Proyek ini akan membuka lapangan pekerjaan yang banyak untuk masyarakat kampung di sini. Jadi, artinya kalau Abah mau ngejual tanah Abah, artinya Abah mendukung kemajuan kampung Abah ini. Abah akan menjadi tokoh yang paling berjasa untuk kampung ini pastinya. Oh, begitu ya. Lagian ya, Bah, cuma sama Abah aja saya kasih harga tinggi. Kalau sama yang lain mah, saya nggak berani, Bah. Apalagi kalau sama yang sebelah sini, pasti banyak banget uang yang Abah dapat ya. Ya pokoknya jangan sampai Abah nyesel deh, kesempatan gak datang dua kali loh, Bah. Abah sih mau saja jual tanah Abah, tapi kan yang di sebelah situ bukan punya Abah. Itu mah punya minantu Abah, si Ian. Begini deh, nanti Abah omongin dulu sama si Ian. Bisa saja dia mau ngejual tanahnya. Oh, begitu. Siplah kalau begitu, Bah. Kabarin saya segera ya, Bah. Nanti saya kembali lagi. Oh, siap-siap. Nah, kebetulan. Hei, Ian! Tadio! Aduh, ayah naon, Abah? Tidak lihat orang lagi makan. Ada apa tuh, Bah? Diem. Ada yang mau Abah omongin sama kamu. Jadi ginian, tadi ada orang dari kota mau beli tanah. Ya, Abah sih sudah cocok sama harganya. Maksudnya gimana, Bah? Abah mau ngejual tanah Abah? Ya mangga atuh, Bah. Tanah-tanah Abah yang ngejual juga Abah. Silakan saja atuh. Kenapa harus ngomong ke saya? Adik kamu, maksudnya orang tadi itu pengen beli tanahnya tuh semua punya Abah sama punya kamu. Gitu. Apa, Bah? Gak salah dengar.
Kata siapa saya mau jual tanah? Dan saya mah nggak ada niat mau jual tanah. Ya kalau Abah mau jual tanah Abah ya mangga. Sok silakan. Tanah saya nggak bakal saya jual. Ian Bager, ganteng, soleh. Kamu dengerin Abah dulu. Kalau cuma Abah, nggak cukup katanya. Ya mau bikin resort. Gitulah pokoknya mah. Jadi tanah kamu juga harus ikut dijual. Sepaket gitu katanya. Lagian juga kamu kan menantu Abah. Ari Abah gimana? Saya mah nggak bakal ngajual tanah saya. Titik. Kunaon sih Abah menimaksa pisan. Kalau Abah mau jual tanah Abah, ya mangga tanah Abah saja. Saya sekali tidak mau, tetap tidak mau. Pokoknya tidak mau. Tunggu dulu atuh. Dengan Abah dulu. Yan. Yan. Dasar borok kokok. Neng, menir sepisannya ningali berudak antos ngaros teh. Iya ya Kang, Neng oge resep ningalina. Coba kita punya anak ya Kang, sepasang pasti kasepna kaya Akang, kelisna kaya Eneng, soleh sarang soleha, dan pastinya pinter mengaji. Kang, sok atuh. Sudah jual saja ya tanahnya. Ari enang. Nanaonan ya teh. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Jual minta tanah dijual. Pasti disuruh Abah ya? Oh, enggak Kang. Kalau menurut Eneng mah, kalau tanah kita jual, kita pun bisa punya banyak uang. Kalau kita banyak uang kan, kita bisa beli rumah bagus di kota. Kalau kita punya anak, pasti anak-anak kita seneng punya rumah bagus di kota. Ah, alasan saja, Neng. Sejak kapan Neng punya mimpi begitu? Yang Kang tahu, Neng itu orang sederhana. Apa adanya? Pasti disuruh Abah ya? Yakin, Akang mah? Neng, kalau Akang bilang enggak, ya enggak. Enggak ada jual-jual tanah. Kalau Abah mau jual tanah, sok tanah Abah saja. Titik. Hidup titik. Enggak maksudnya. Ih, si Akang mah, kan Neng juga pengen kayak orang-orang di kota. Bisa hidup senang, bisa beli ini, bisa beli itu. Pokoknya mah banyak uang gitu, Kang. Ya, Akang. Ya. Kunaon atuh, Neng Gelis? Itu, bah, Kang Ian. Udah Neng bujuk-bujuk dan Neng rayu-rayu tetap aja gak mau ngejual tanahnya. Aduh, dasar si borok kokok. Ini susah pisan. Katanya enggak, ya enggak. Ampun Abah mah. Ya sudah tuh Neng Gelis, susulin Kang Ian aja. Ya deh Abah. Kayak naon ya teh Abah. Lihat tuh menantunya, keras kepala. Alah, kunaon atuh eta si Abah. Memang susah ya nyenengin orang tua. Ya tidak juga, Bah. Memangnya ada apa tuh, Bah? Coba Ambu bayangkan, kalau tanah kita dijual, kan kita pas jadi orang kaya. Bisa beli ini, bisa beli itu, punya usaha, punya peternakan sapi, punya sawah hektar-hektar seperti Haji Sleman sama Haji Dudung, orang terkaya di Bojongsoang. Kita juga gak perlu capek-capek kerja lagi, Ambu. Iya, tapi memangnya apa hubungannya Bah sama si Ian? Ari si Ambu, masalahnya si Ian tuh gak mau ngejual tanahnya. Astagfirullahaladzim, eta si Abah. Istighfar Bah, istighfar. Masih saja Bah mikirin harta. Memangnya masih kurang ya Bah? Bah, syukur alhamdulillah kita masih bisa hidup. Biar sederhana juga, keadaan begini mah Abah udah bersyukur, Bah. Sudah tuh, Bah. Kita mah sudah tua. Mau cari apa lagi kita?
Sekarang kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak ibadah, lebih dekat lagi sama Gusti Allah. Ya kalau Sian gak mau jual tanahnya, ya sudah tuh Bah, gak usah dipaksakan. Tuh kan tanahnya dia. Bukan begitu Ambu. Kalau tanah Sian dijual, kan harta kita jadi tambah banyak. Bisa tinggal di kota, punya mobil, rumah, apa yang Ambu mau pokoknya ada. Rumah kan udah punya, Bah. Mobil kita buat apa, Bah? Nah, kita kan gak kemana-mana. Ambu mah gak minta apa-apa, Bah. Lagian ya, Bah, hidup di kampung itu enak, tenang, damai. Ya kalau Sian gak mau jual tanahnya, ya sudah tuh, Bah, gak usah dipaksakan. Hah, Sian Bu mah sama aja. Aduh, Abah. Cedoh, kopinya satu ya. Oh iya, Kang. Ini kopinya, Kang Ian. Oh iya, makasih. Kang Amir, ngopi, Kang. Iya, Kang, ngopi. Cencem, kopi hitamnya satu. Iya, Kang. Habis dari sawah, Kang? Enggak. Kang, numpang tanya. Tanya. Kamu tidak lihat apa? Ini baju saya jadi kotor. Makanya kalau jangan lihat-lihat, sibuk sama HP sih. Ya sudah, I'm sorry. Memangnya saya sengaja nenggol si Akang. Ini saya mau tanya. Kalau mau bertanya, angkat tangan dulu atuh. Ah, sudahlah. Ini baju saya bagaimana? Coba dong dibersihkan. Hah, mana bisa begitu? Ya, Kang bersihin sendirilah. Bukannya minta maaf, malah kabur. Mentang-mentang naik mobil, mentang-mentang punya HP, sembarangan aja. Neng, punten, numpang tanya. Ya, tahu nggak rumahnya Abah Dadang? Oh, Abah Dadang, abangnya Teh Uyut. Mertuanya Kang Ian Sanes. Waduh, saya nggak tahu kalau itu. Yang saya tahu cuma yang punya tanah luas sebelah sana. Itu loh yang tanahnya sebelahan sama menantunya. Oh, betul. Kalau itu abangnya Teh Uyut. Kalau gitu saya tahu, Kang. Oh, okelah kalau begitu. Terima kasih ya, Neng. Akang permisi dulu. Ma, Putri, ini nih rumahnya. Assalamualaikum, Mbah. Abah. Abah Dadang. Ya, Waalaikumsalam. Beni, kirain teh saha? Ari, iya saha, menigelis kieu. Kenalin, Mbak. Ini istri sama anak saya. Mereka penasaran sama keindahan Kampung Bojong Soang. Mah, Putri, kenalin. Ini Abah Dadang yang sering Papa ceritain itu. Oh, begitu ya. Beni mah memang paling bisa. Padahal Kampung Bojong Soang mah biasa-biasa saja. Ya sudah tuh, Mangga. Ayo duduk. Mohon maaf, rumah Abah mah kayak begini. Eis, ini ada tamu. Ambilkan teh ya. Iya, Bah.
banget sih Teteh. Lihat deh Mah, Pak. Cantik banget kan Teteh ini? Wow. Siapa namanya Teh? Cantik banget. Sini ikut aku yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan nih dia orangnya. Kamu ya yang tadi numpahin kopi saya. Nih, lihat. Ngapain kamu di sini? Ian, apa-apaan kamu? Ini tuh Benny, orang kota yang mau bayarin tanah kita. Mau Benny kek, Beno kek, saya mah tidak peduli. Tanah abang meren, saya mah ogah, mual, hidup mual. Hah! Ih, ampun. Eta si boro kokok, kesebelen pisan. Ya, bah, gimana dong? Katanya udah deal. Kalau abah mah, kan udah setuju. Semua dijual. Tapi, sian itu, ampun dah. Susah pisan dirayunya. Aduh. Tapi, tenang, Benny. Kamu tidak usah khawatir. Tenang, tenang. Kamu itu tenang saja. Ini tuh cuma masalah teknis. Aduh, bisa gagal nih. Begini deh, bah. Sambil abang ngayur si Ian, gimana kalau abah sekeluarga ikut saya aja ke kota? Nanti abah sekeluarga saya ajak jalan-jalan ngeliat-ngeliat keindahan kota Jakarta. Nah, betul begitu, bah. Jarang-jarang loh, bah, orang kampung bisa lihat kota besar. Mumpung ada kesempatan. Siapa tahu ya, bah, kalau udah ngeliat kota, menantu abah bakal mau ngejual tanahnya. Gimana, bah? Apa? Keliling kota? Ah, tapi enggak lah. Abah mah enggak punya uang. Oh, kalau itu mah tenang, bah. Enggak usah dipikirin. Serahin sama saya. Abah bisa tinggal di rumah saya. Terus kita jalan-jalan deh, makan yang enak-enak, ngeliat-ngeliat kota Jakarta yang pastinya indah dan yang pastinya seru deh, bah. Gimana? Wih, asik banget tuh. Kesempatan langka, bah. Ayo, mau aja. Mumpung suamiku ngajakin. Dan yang penting, mumpung gratis, tis, tis. Beneran? Beneran, bah. Gratis. Gratis ini, Teh? Wah, kalau gitu, mah, abang mau banget, atuh. Boleh ajak Ambu Eis sama si Ian, kan? Abah, boleh bawa siapa aja. Sekampung juga boleh. Yang penting, jangan lupa tuh. Dibujuk tuh mantunya, biar mau ngejual tanahnya. Mentang-mentang gratis, semua mau dibawa. Hah, enggak sekalian tuh. Kambing, kuda, sapinya dibawa juga. Dasar orang kampung, dikasih gratis, malah jadi seenaknya. Oh, okelah kalau begitu. Urusan sama Sian mah, rebes! Pak, Mam, lihat deh. Ini foto si Teteh ini, pasti bakal viral deh. Aku baru update sebentar aja, udah makin banyak banget followers aku. Pokoknya, nanti aku mau foto-foto lagi ah sama si Teteh. Tadi siapa namanya, Teh? Ais, Neng. Apa? Neng! Halo! Aduh, nama anak saya ini Putri ya, bukan Neng. Iya, Putri maksudnya. Nah, betul begitu. Putri. Put, Mama setuju banget tuh kalau kamu buat foto-foto lagi sama Ais. Dia kan mau ikut kita ke kota. Sekalian aja kamu ajak dia toktikan bareng biar tambah terus viewersnya dan bisa mengalahkan Luna Mahya dan Atta Gledek. Percayain Mama. Mama kamu juga selebgram. Oh iya pasti dong, Ma. Apalagi ada Ais nih. Aku bakalan ajakin dia toktikan lagi. Pasti nanti makin banyak yang follow. Mama yakin sama ide itu. Sudah-sudah. Kalian ini kalau udah masalah update-updatean emang paling-paling deh. Udah sore nih. Papa udah ditungguin sama teman papa di hotel. Kita pamit ke abah ya. Pamit dulu ya, bah. Thank you.
Ambu, Iis, Ian, Abah mah sudah tidak sabar. Tidak sabar kenapa tuh, Bah? Panen kan masih lama. Panen ikan di kolam juga baru kemarin. Bukan, bukan panen. Ya pokoknya mah Abah tak sabar lah. Hari si Abah, panen bukan, ngebedah kolam juga bukan. Jadi apa tuh, Bah, yang bikin Abah tidak sabar? Hari si Ambu, bulan depan Ambu, bulan depan. Iya Abah, memangnya teh bulan depan ada apa tuh, Bah? Bulan depan kita bakal ke kota, ke Jakarta Ambu, ke Jakarta. Ke kota? Jakarta? Memangnya kita mau apa, Bah, di sana? Memang jadi jual tanahnya? Iya, memangnya sudah, apa itu, deal ya sama orang kotanya? Aduh, Ambu, ih, ini mah tidak ada hubungannya dengan ngejual tanah. Benny ngajak kita buat ngeliling-ngeliling kota Jakarta. Gratis, tis-tis, tidak usah bayar. Kita? Siapa? Abah aja kali, saya mah tidak percaya. Itu pasti akal-akalan si Benny biar kita mau jual tanahnya ke dia. Eh, borokokok, kamu tuh ya nggak boleh seuzon sama orang. Kamu nggak melihat Abah seneng ya? Ih, Abah mah tidak percaya sama saya. Si Benny cuma pura-pura. Biasa saja nanti, saya mah tidak percaya dan tidak mau ikut. Titik. Sudah malam. Bah, ayo kita tidur. Ayo atuh, Bah, udah malam. Hah, ya sudahlah. Kang, Akang beneran gak mau ikut. Nanti nyesel loh, Kang. Kapan lagi atuh kita ke kota? Neneng mah pengen banget ikut, Kang. Jalan-jalan mah tidak perlu ke kota tuh, Neng. Di sini juga banyak tempat buat jalan-jalan. Tuh, ke kolam, ke sawah, ke kandang ayam, ke kandang kambing juga sudah jalan-jalan. Beda atuh, Kang. Ini mah jalan-jalannya ke kota. Lihat gedung-gedung bertingkat, lihat Monas. Pasti cakep, Kang. Kang, Neng boleh kan ikut Abah sama Ambu ke kota? Aduh, Neng gelis. Jangan gampang percaya. Itu pasti si Benny ngagombal bumbungin Abah biar mau jual tanahnya ke dia. Nanti pasti Abah menyesal. Tapi kan katanya ini gak ada hubungannya sama jual tanah. Cuma mau diajak jalan-jalan aja gitu. Iya, tapi Akang mah. Udah tuh, Kang. Bener kata Abah. Gak usah seuzon dulu sama orang. Boleh atuh ya, Akang sayang. Aduh, rayuan mautnya keluar deh. Ya sudah, kalau Neng juga tidak percaya sama Akang, terserah Neng sajalah. Pokoknya Akang mah tetap di sini saja dan tidak mau ikut. Jadi, Neng boleh ikut nih, Kang? Beneran? Serius, Kang? Iya, Neng. Apa sih yang gak buat Neng? Yang penting Neng senang. Di kota, Neng hati-hati ya. Jagain hati Neng buat Akang saja ya. Jadi yang lain. Ih, si Akang mah. Ya sudah yuk, kita tidur. Akang sudah ngantuk. Dede, dengar-dengar bulan depan mau ke kota ya? Iya, Cuk. Udah banyak yang cerita tuh. Kalau kita mah nggak percaya sama gosip-gosipnya, Cuk. Nah, iya, Cuk. Kita mah nggak percaya sama Ho apa ya, Cuk Ida? Ho apanya? Oh, ho-oh ya. Itu mah ho-ak, Cuk. Nah, iya. Ho-ah. Tapi rencana mau ke kota beneran, Cek? Insya Allah, Cek. Itu si Abah
diajak jalan-jalan sama temennya keliling-keliling kota gitu, Cek. Ih, enak bener itu mah, Cek. Jalan-jalan. Emang kayak kita ya, Centin. Jalan-jalannya cuma sebatas dapur sama sumur. Ya, paling jauh juga ke sawah. Sama cuci baju di sungai. Ah, udah, Cece. Keburu sore, keburu Pak Ustadz datang. Cici, yang mau ke kota, meni seneng pisan. Dari tadi, senyum-senyum sendiri. Iya, ih, senyum-senyum sendiri. Nanti, Eis pulang-pulang bakal kinclang kayak si Cica, ya enggak, Teh? Oh, iya. Sebentar, Cica. Cica yang mana? Cica, Cica. Yang anak yang mangkos rata ya? Iya. Oh, yang dulu sempet naksir sama Kang Ian. Ya iyalah, Cicaku Cica yang jadi cantik bling-bling setelah ke Jakarta. Iya. Duh, kalian sudah tuh. Nah, cingali. Eh, jadi jembetut kip. Kasian atuh. Iya. Kalian mah suka gitu sama Ais. Kan itu mah dulu. Sekarang mah Kang Ian udah punya Ais satu. Udah jadi pujaan hati Ais seorang. Udah jadi suami tercintanya Ais. Kang Ian. Aduh, Ais. Iya. Maaf, tentunya gak usah cembet gitu dong. Kita kan cuma bercanda. Ya kan? Iya. Nah, kan baru deh minta maaf. Alhamdulillah, Ais mah soleha ya mau maafkan kalian. Dan kalau saya mah, ogah. Ih, siapa juga tuh yang mau ngeladekin kamu? GR pisan? Udah ah, sebel. Kalian mah ngeladek Ais terus. Untungnya mah Ais baik ya. Jadi tetap aja mau maafin kalian. Tapi beneran ini mah. Ais pengen kinclang bling-bling ah. Kayak cuci Cica kus Cica, biar Kang Ian makin cinta sama Ais. Iya deh, deh Ais gelis, pujaan hati Kang Ian. Kan abah mah betul, makanya abah mau ngejual tanah biar bisa tinggal di sini. Nah, begini bah kota Jakarta, gimana bah, gedungnya bagus-bagus banget kan? Kalau abah mau ngejual tanah abah, abah bisa banget nih tinggal di sini. Semua yang abah mau ada bah. Nah, udah sampai, Bah.
Kita turun yuk. Assalamualaikum, Moms. Popski pulang. Waalaikumsalam. Hai, Popski. Mama, ada Abah, aku sama Ais nih. Ah, sudah pada datang. Kita tuh kalau di kota masuk rumah pakai sepatu. Jadi nggak apa-apa, pakai aja. Wah, makasih, Bu. Iya, asik aja. Ayo. Put diajakin main. Mari duduk. Ya, duduk aja, enggak apa-apa, enggak masalah. Sini, lihat deh. Ada siapa nih? Iya, betul sekali. Ada my mommy. Oh, dia lagi nelfon. Oke, kita pindah ke second guest-nya. Ada Ace. Kalian masih ingat dong sama Ace Bojongsong yang pernah aku kenalin dulu? Nah, dia pas aku akan ajak dia untuk ikutan konten-konten seru aku. Jadi, ayo ikut aku. Iya, Jeng. Jadi dong, kita cuci mata. Biasa nge-mall. Jeng, tunggu ya. Aku dengar-dengar lagi ada mega diskon super murah barang-barang impor luar negeri di mall baru itu. Iya, Jeng. Arisan. Ya, Arisan jadi juga dong. Kalau Arisan kan memang agenda mingguan Mom Super Gangs kita. Enggak bakal lupa itu mah, Jeng. Don't worry about that. Oh. Don't worry, Jeng. Dibahagialah ya. Itu sih beres. Urusan baju sama tas branded yang kita pesen udah tinggal tunggu cusnya aja sampai di rumah. Don't worry about that, Jeng. Oke, siap. Jangan lupa ya, Jeng, siapin kita mau buat konten apaan. Biasa, buat nambahin followers Mom Super Gangs kita. Oke, ketemu di tempat biasa ya, Jeng. Oke, see you, Jeng. Ma, Papa langsung berangkat ya. Oh, masa langsung jalan aja sih, Pa? Breakfast dulu dong, Pa. Nanti masuk angin loh. Enggak lah, Ma. Papa buru-buru nih, mau ada meeting sama bos proyek di kantor. Padahal Mama udah buatin spaghetti Belanda dengan keju tabur dari Italia itu loh. Sayang kalau Papa nggak coba. Dah ya, Ma. Papa berangkat. Yaudah deh, Pa. Hati-hati ya. Bye, Mam sayang. Bye, Pa. Mama, lihat deh. Kenapa, sayang? Ini foto si teteh ini. Ternyata banyak banget orang yang lihat. Keren banget, sayang. Very impressive loh. Kalau gitu, kamu harus buat lagi yang lebih baru, yang lebih seru, dan yang pasti juga yang lebih bagus. Biar tambah terus viewers-nya dan bisa mengalahkan selebgram-selebgram terkenal itu. Percaya, Ma? Iya juga ya, Ma. Apalagi ada Ais nih. Pasti aku bakalan ajakin dia toktikan lagi biar makin banyak yang subscribe. Mama yakin sama ide itu. Kau pasti bisa. Semangat, sayang. Ibu, Putri, kalian teh sedang apa? Sepertinya seru sekali. Apa? Ibu? Aduh, Ais. Saya kan belum tua ya. Saya tuh masih muda. Pakai banget lagi. Jadi, jangan panggil saya ibu. No, ibu. Forever and after. Call me
Tante. Udah tahu cantik kayak gini mesti dipanggil ibu. Eh maksudnya tante. Sadis. Mendingan kita lanjutin bikin toktikan aja yuk. Yuk. Bye mom. Bye, have fun sayang. Mbah, sebenarnya teh kita di sini mau ngapain atuh, Mbah? Katanya mau jalan-jalan keliling kota. Tapi udah hampir 2 minggu loh, Mbah, kita di sini enggak kemana-mana. Makan, tidur. Makan, tidur. Lama-lama enggak enak atuh, Mbah. Sabar, Ambu. Sabar. Namanya juga si Beninya sibuk. Pergi pagi, pulang malam. Abah aja enggak pernah ketemu dia. Nah itu dia, Bah. Lagian Ambu jadi kepikiran, Bah, sama si Ian. Kasian, Bah, dia ngurus semuanya sendirian. Hai, Ambu. Biarkan saja si Ian ngurus semua sendirian. Siapa suruh tidak mau ikut? Ya gak begitu juga tuh, Abah. Lagian Ambu mah bingung sama keluarganya Beni. Setiap hari pergi pagi, pulangnya malam. Istrinya sibuk arisan. Itu si Putri sibuk main HP seharian. Apa itu teh namanya? Toktik ya? Terjelas ya, Ma. Kita pulang aja yuk, Bah. Sabar, Ambu. Sabar. Mungkin Bini lagi banyak pekerjaan. Kalau Eis mah, biarkan saja. Lagi seneng punya teman baru. Orang kota. Abah, Ambu. Nih, coba lihat nih, bagus gak? Sudah pasti bagus dong ya, Ambu, Abah. Ini itu gaya kekinian anak-anak muda zaman sekarang loh. Apa Ambu belum tahu sama beginian, terutama sama anak Ambu itu, Ais? Iya loh, Ambu. Ini aku yang ngajarin loh. Bagus kan? Nih, lihat dong, banyak banget orang yang lihat. Apa jangan-jangan orang desa Bojongsoang juga udah pada lihat? Masa sih, Put? Memang orang-orang sedesa Bojongsoang, Bojongsoang apa Bojongangsa sih? Bojongang apa aja lah, udah pada lihat, hah? Padahal mereka belum pada punya HP. Ya ampun, udah ketinggalan zaman begini-begini aja. Ih, Mama mah, udah ah. Mendingan kita lanjutin bikin konten aja. Katanya Mama mau bikin spaghetti ala Korea itu. Jadi apa enggak? Oh iya ya. Aduh Mama lupa. Makasih ya udah diingetin. Ketinggalan zaman. Astagfirullahalazim, Eneng. Eneng. Itu apaan Neng joget-joget kayak gitu? Lis gak malu apa? Itu lagi itu HP siapa Neng? Lis pinjem ya? Ambu mah. Lis dikasih HP ini sama tante ibu itu. Kalau ini mah namanya toktik, Ambu. Pasti bakal viral. Aduh, viral tenang. Aduh, Neng, apa sih, Bang? Udah, Ambu mah pusing. Biar. Apa? Nih, bagus kan? Bagus, Neng. Bagus. Oh, cuma bagus. Ambunya aja yang mana? Masuk. Beni, punten, boleh Abah mengganggu? Abah, sok sini, Bah, duduk, tidak apa-apa. Ada apa, Bah? Begini, Ben, sudah hampir 2 minggu kan ya, Abah, Ambu, sama Is tinggal di sini. Abah lihat, kamu juga sibuk pisan, belum sempat kemana-mana. Oh, iya. Betul juga sih. Kayaknya Abah mau pamit pulang saja. Ini si Ambu juga udah minta pulang. Kangen sama kampung katanya.
Abah, Ambu, sama Is juga tidak enak kalau di sini terus. Tidur, makan saja kerjaannya. Jangan pulang dulu atuh, Bah. Sabar. Oh, kalau yang meeting hari ini bagaimana? Oh iya, siap-siap. Bah, gimana kalau Abah sekarang ikut saya aja ke kantor? Sekalian biar nggak ngebuat Abah bosan di sini terus. Beneran nih Abah mau diajak ke kantor Benny? Beneran, Bah. Oh, bolehlah kalau begitu. Oh iya, Bah. Urusan tanah di kampung bagaimana? Soalnya ya, Bah, proyeknya harus segera dieksekusi. Tahu sendiri lah, Bah. Kita mendukung proyek pemerataan pemerintah. Jadi targetnya 2 atau 3 tahun proyek Bojongsoang Resort harus sudah selesai. Kalau Abah mah kan sudah setuju. Tinggal si Ian. Nah, itu dia. Aduh, gimana ya? Ya, tunggu atuh Ben. Aku aja kesini mau jalan-jalan. Jalan-jalan aja belum. Ini aja cuma mau ke kantor Benny. Jalan-jalan mah gampang, Mbak. Bos saya tuh tahunnya tanah Abah harus bisa dibeli sepaket sama punya Ian juga. Jadi gimana pun caranya si Ian harus mau ngejual tanahnya. Oh, begitu ya, Ben. Kok perasaan Abah jadi gak enak ya? Kenapa si Benny jadi ngeburu-buru begini? Udah gitu, dia bilang gimana pun caranya. Ah, jadi curiga nih sama si Benny. Apa si Benny ngerencanain sesuatu tapi Abah gak dikasih tahu? Abah kok jadi gak yakin buat ngejual tanah? Jangan-jangan yang dibilang sama si Ian ini benar. Bah! Kenapa jadi ngomong begitu? Katanya mau ke kantor. Ayo kita siap-siap. Iya. Enggak. Ya sudah tuh. Ayo kita berangkat. Ayo, Ma. Usap dai. Kayaknya lain apa? Kamu mah. Tah tingali. Neng Eis. Naon sih? Meni heboh pisan. Ini teh saha? Terkenal saya mah. Kamu mah polos pisan ya jadi orang. Ini teh Neng Eis, Yan. Neng Eis yang ada di kota. Iya, Neng Eis memang di kota. Kenapa atuh? So atuh lihat nu bener. Masa kamu tidak kenal? Masa ini Neng Eis? Neng Eis mah cantik pisan. Ini mah biasa wae. Ian, ini teh memang Neng Eis, istri kamu. Ih, saya mah gak percaya. Mana mungkin Neng Eis begitu. Neng Eis mah pemeluk pisan. Ampun saya mah. Tah tingali sekali lagi, Ian. Perhatikan betul-betul. Astagfirullah. Masya Allah. Kamu, Sep, ngapain kamu liat-liat nangis? Dosa tahu, dosa. Nah kan, Ian, semua orang di Bojongsoang ini, mau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kakek-kakek, nenek-nenek, tua muda, yang nganggur, sampai remaja masjid, semua sudah lihat, kamu saja yang belum. Betul itu. Asalkan punya HP, tinggal buka aplikasi Toktik sudah bisa lihat. Hebat ya, sekarang Neng Ayu sudah ngetop jadi artis di kota.
Ya Allah, Neng, kenapa bisa begini? Aduh, gak bisa saya biarin ini mah. Neng, tunggu Akang lah, tunggu Akang di Jakartamu. Hah? Maksud kamu? Kamu mau ke Jakarta? Ya iyalah Usep, masa ke kandang embe? Tapi Jakarta itu jauh Ian, kamu bakal nyasar nanti. Memang kamu sudah pernah ke Jakarta? Belum. Aih, ampun dah. Dari HP, udah bisa lihat apa aja Ian. Makanya jangan main suling aja, tinggal searching. Ya sudah, Ian, hayu saya antar kamu ke Jakarta. Emang kamu tahu Jakarta? Tenang, serahkan semua sama Usep. Pokoknya mah pasti sampai. Oh mantap kalau begitu. Ya sudah, besok antarkan saya ke kota ya. Rebes. Kalau begitu, saya pamit ya, Kang. Iya. Saya dengar dari Benny, menantu Abah, siapa yang namanya ya? Ian, Bu. Nah, itu tuh, Ian. Dia tidak mau menjual tanahnya ya? Kenapa, Bah? Iya, memang subur kokok. Ini susah pisan, mau-maunya sendiri. Susah sekali dibilangin. Sebetulnya begini nih, Bah. Proyek yang akan dibuat di kampung Abah nantinya akan bermanfaat untuk semua warga di desa Bojongsoang. Di sana akan dibangun resort, pusat perbelanjaan, pusat industri termewah dan termegah di Asia Tenggara. Dengan fasilitas yang serba modern dan bertaraf internasional. Selain itu, nah ini nih Bah yang paling penting. Di sana akan dibangun akses jalan tol terpanjang menuju area tersebut untuk memudahkan wisatawan lokal maupun asing menuju ke sana. Tapi bos, sebentar dulu Benny. Selain itu Bah, di sana akan ada pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat khususnya pemuda di desa Bojongsoang pasti meningkat Bah. Mega proyek ini
akan menyerap banyak sekali tenaga kerja Desa Bojongsoang. Selain itu, Bah, mega proyek ini akan membuat Desa Abah menjadi desa yang paling maju, modern, dan makmur warganya. Oh, begitu ya. Oh, iya. Bagus juga ya. Undan sebentar, Bu. Abah, izin pengen ke kamar mandi. Kebelet ya. Di mana kamar mandinya? Oh, silakan. Terima kasih. Ini. Katanya mega proyek ini sudah dipikirkan matang-matang dan akan membawa kesejahteraan untuk warga desa kami. Iya betul, iya benar. Iya betul, katanya tidak akan terjadi apa-apa sama warga desa kami. Kenyataan sekarang, banjir besar selalu kami alami dan tanpa mengenal musim. Beberapa warga di desa kami juga terpaksa kehilangan rumahnya karena bencana longsor yang ditimbulkan oleh proyek ini. Bagaimana ini? Katanya pemuda-pemuda desa kami tidak akan menjadi pengangguran lagi. Kenyataannya justru banyak yang kehilangan pekerjaan karena pabrik-pabrik tempat mereka kerja lebih memilih tenaga kerja dari luar desa kami. Tenang, sabar. Bos sedang ada meeting dengan pemilik tanah dari Bojongsoang. Bos, di luar sedang ramai. Warga desa Balong Wetan mengadukan bencana yang terjadi di desanya karena mega proyek kita. Lagi pula, kenapa rencana si bos sama desa Bojongsoang jadi berubah begini sih? Berubah bagaimana? Benny, kamu tahu apa? Tugas kamu hanya membuat Abah dan menantunya menjual tanah ke saya. Titik. Mau dibangun apa? Itu urusan saya. Tapi Bos. Sudah. Tidak ada kata tapi. Kamu lakukan saja pekerjaanmu. Buat Abah dan menantunya menjual tanah ke saya. That's it. Mohon maaf, Bos. Saya dan tim sudah melakukan investigasi lanjutan ke Desa Bojongsoang. Dan hasil penelusurannya kalau dilihat dari kontur tanahnya, daerah tersebut tidak cocok jika dibangun akses jalan tol seperti yang Bos maksud. Selain membutuhkan dana yang besar untuk pembebasan lahan, kerusakan alam yang sangat mengkhawatirkan juga tidak dapat dihindarkan, Bos. Mana bisa begitu? Investigasi awal kalian bilang kalau desa ini cocok buat rencana besar ini. Kenapa sekarang berubah? Betul, Bos. Tapi kami tidak ingin tergesa-gesa. Karena mega proyek ini akan menghabiskan dana triliunan rupiah. Jadi kami coba melakukan investigasi lanjutan. Apa yang disebutkan Pak Doni, betul sekali, Bos. Sudah beberapa kali kami kaji, hasilnya tetap sama. Akan timbul dampak kerusakan yang sangat besar bila mega proyek ini tetap dilaksanakan. Hal ini sudah sangat jelas. Desa Bojongsoang merupakan daerah penyangga lingkungan dan ekosistem bagi daerah-daerah di sekitarnya. Jadi, jika terjadi kerusakan alam di Desa Bojongsoang, maka daerah-daerah sekitarnya juga akan mengalaminya. Bahkan daerah-daerah lain yang jauh dari Desa Bojongsoang. Bila proyek yang Bos sebutkan tadi tetap dipaksakan, selain akan merusak alam, juga dapat menenggelamkan Desa Bojongsoang dan daerah sekitarnya. Bahkan besar kemungkinan terjadi tanah longsor yang akan menenggelamkan seluruh daerah Desa Bojongsoang. Mega proyek ini terlaksana. Ini akan menjadi mesin uang buat kita. Astagfirullahaladzim. Ternyata apa yang dibilang sama dia selama ini benar. Keuntungan
kita akan meningkat dan saya akan kaya raya. Eh, Abah, jadi seperti itu, Bah. Gimana, Bah? Gimana? Deal ya? Benny, kalau sudah selesai, kita pulang. Bah, saya pamit dulu ya, Bos. Maaf. Usep, bagaimana kamu ini? Perasaan dari tadi kita muter-muter mulu. Capek tahu. Emang kamu saja yang capek? Saya sudah capek. Kan kamu yang bilang kamu tahu kota Jakarta. Sebetulnya, kamu tuh tahu atau tidak sih? Ya, saya tahu lah. Kan saya sering lihat di TV-TV. Ini juga sambil searching di HP juga. Tapi kalau aslinya sih ya baru pertama kali saya kesini. Usep, usep. Ya udah istirahat dulu tuh. Bah, kenapa dari tadi Abah diem aja? Abah sakit? Enggak, Ben. Bah, itu bukannya menantu Abah ya, si Ian? Mana, Ben? Itu loh, Bah, yang duduk di trotoar jalan. Eh, benar. Itu memang si Borokokok. Eh, si Ian. Ian, Usep. Sedang apa kalian di sini? Allah, ini teh Abah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya ketemu juga. Neng Eis, di mana, Bah? Bukannya dijawab, malah nanyain Neng Eis. Tuh kan bener, Kang. Apa sih bilang? Usep Marusep mah tahu segalanya. Emang kamu bilang apa? Allah, Usep Marusep paling so tahu, bukannya tahu, tang kosong nyaring bunyinya. Ya sudah, ayo kita ikut aja Abah aja sekarang. Apa-apaan ini? Main masuk-masuk saja. Keluar. Masuk-masuk. Ih. Apa-apaan sih ini? Apaan sih ini? Udahlah, Pak, jalan aja. Assalamualaikum, Mams. Papski pulang. Waalaikumsalam. Papski, aku sudah pulang. Siapa mereka, Paps? Ini menantu saya. Ketemu di jalan. Menantunya? Ketemu di jalan? Pantesan, kotor sekali. Neng! Neng Ais! Di mana kamu, Neng? Neng! Aduh! Duh! Mana bisa sih teriak kenceng-kenceng begitu di rumah orang lagi? Pusing pala Barbie! Akang! Ya Allah! Hai! Ini teh Neng Eis, istri Akang! Masya Allah! Ini paling pisan! Kenapa bisa jadi begini, Atung, Neng? Ini teh modis, Kang. Kekinian. Pasti bakal viral, Kang. Tapi ya Akang mah tidak suka atuh, Neng. Akang lebih senang Neng Eisan dulu. Akang rindu sama Neng Eisan sederhana. Apa adanya. Bentong nabu jongsoang yang tiada duanya. Tak pernah redup di mata Akang. Kita pulang ya, Neng.
mana itu kampung? Gimana? Kenapa bisa sampai ke sini? Ya, aku tadi datang ke sini juga gara-gara lihat videonya si Ais yang viral itu. Jadi, aku datang ke sini sama si Usep. Terus tadi di jalan ketemu sama si Abah. Hah, itu videonya Ais sudah viral di kampung. Iya. Ih, memang tuh bener-bener sih, Ais. Aku juga enggak suka. Ambu, Ais, Yan, besok kita pulang. Ari, Abah, ke kota mendadak. Sekarang mau pulang juga mendadak. Ada apa tuh, Bah? Memangnya tanahnya gak jadi dijual? Iya nih, Abah gimana? Kita kan belum jalan-jalan. Ais masih pengen di sini, Bah. Nanti aja tuh pulangnya. Panjang ceritanya. Nanti Abah ceritain di kampung. Neng, ngapain lagi ya tuh di kota? Kita mah tidak cocok dengan kehidupan di sini. Lagian juga, Akan juga tidak suka lihat Neng yang sekarang. Neng berubah. Ya, Akang. Kira Neng, Akang suka lihat Neng kayak begini. Lebih modis, lebih kangen kekinian. Kayak Cica Kustica, anak yang mangkos suara. Neng, Akang suka lihat Neng makin cantik. Tapi cantiknya buat Akang saja tuh, Neng. Tidak perlu diumbar-umbar. Tidak usah joget-joget apa tuh yang diliatin orang sekampung. Akang lebih suka Neng Isan dulu. Tidak neko-neko. Sederhana apa adanya. Ian, Abah mau tanya sama kamu. Tanya apa, Bah? Saya mau jual tanah saya atau tidak? Ah, moal, Bah. Pokoknya, moal. Not for sale. Bukan soal itu. Abah itu mau tanya, kenapa kamu tuh menikah marah kekeh pisan? Tidak mau ngejual tanah kamu. Oh, itu, Bah. Begini, Abah. Punten ini mah ya. Saya teh selalu ingat pesan Abah saya sebelum pun Abah sakit-sakitan. Abah minta buat saya jagain tanah leluhur ini. Tanah yang sekarang saya tempatin. Jangan sampai berpindah tangan bagaimanapun caranya. Memang betul tanah ini sekarang milik kita. Tapi kita harus jaga buat anak cucu kita nanti. Jika terjadi apa-apa dengan tanah ini, anak cucu kita yang akan menanggung akibatnya. Kasihan atuh, Bah. Astagfirullahaladzim. Ian, Abah minta maaf. Selama ini Abah sudah hilaf. Mau ngejual tanah cuma buat uang. Kamu benar, tanah kita itu bukan cuma buat kita, tapi buat masyarakat, lingkungan, dan cucu-cucu kita. Abah benar-benar menyesal. Ya sudah, Abah. Alhamdulillah ya, tanahnya belum sempat kejual. Saya juga minta maaf ya, Bah. Jadi kita pulang, Bah. Neng, mau apa lagi, Neng, kita di sini? Kita mau orang ke kampung, udah terbiasa sama kehidupan di kampung. Lagian di sini mah riuh, Neng. Serba bingung, pusing. Lagi pula, tugas kita sebagai istri ikut apa kata suami. Ya kalau kata suami pulang, ya kita pulang. Gitu, Neng Gelis. Lagi pada kumpul di sini rupanya. Wah, lagi pada musyawarah keluarga ya. Abah, Ian, gimana tanahnya? Jadi kan dijual? Batal. Aduh. Kita hidup bukan untuk diri kita semata. Kita hidup supaya bisa memberi banyak manfaat buat orang-orang di sekitar kita, buat lingkungan, dan buat anak cucu kita. Apa yang kita punya sekarang, hakikatnya pinjaman dari generasi mendatang. Harus kita jaga, harus kita pelihara, agar kelak kita dapat pertanggungjawabkan ke anak cucu, juga ke Allah yang Maha Sempurna. Bersyukur dan hidup sederhana, apa adanya, insya Allah akan membuat kita selalu bahagia dan semangat menjalani hidup yang Allah titipkan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirah liyasuu wujuhakum
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Kokoh setegar karang, tak tergoyahkan meski badai menerjang. Kuatnya hempasan gelombang, tak membuat surut ke belakang. Keyakinan sepenuh relung jiwa, kobaran semangat yang selalu menyala, membuat kita berani, membuat kita kuat, menghadapi segala rintangan, mendobrak segala keterbatasan, menunjukkan pada semua, membuktikan pada dunia bahwa kita layak menjadi pemenang.
Sampai jumpa.